Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan melanjutkan kisah sejarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka dari bukunya yang berjudul Dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian ketiga, bab ke-9. Bagian ketiga, bab 9. Pandangan tentang sejarah Riau. Bab 9, pandangan tentang sejarah Riau. Moto, terkenang Riau di zaman jaya. Mata berlinang, hati terharu. Sekarang merdeka Indonesia Raya, Riau mendapat semangat baru. Akan saya mulai pandangan ini dengan dua ucapan terima kasih. Pertama, terima kasih pribadi karena diberi kehormatan untuk turut hadir sebagai peserta dalam seminar sejarah Riau ini. Karena orang belum sepakat menganggap saya sebagai ahli sejarah, tetapi orang tidak akan keberatan menerima sebagai seorang peminat sejarah tanah air Indonesia tercinta ini. Termasuk sejarah Riau yang harus diakui telah mengambil peranan penting dalam perkembangan kita di masa lampau dan akan terus sampai masa-masa yang akan datang. Yang kedua ialah kepada para sarjana sejarah dari Universitas Riau yang telah menyusun draft sejarah Riau dengan rapi sekali, dengan hati-hati, sebagai sebuah penemuan yang penuh kesabaran dan cinta, terdiri dari 4 jilid. Terima kasih karena ia telah memudahkan para peminat dan sejarawan yang lain mengikuti seminar ini. Ia telah memudahkan para peminat dan sejarawan yang mengikuti seminar. Ia telah memudahkan bagi para pembanding untuk membantu menyisipi mana yang patut disisipi dan menyiang mana yang patut disiangi. Draft susunan 4 jilid buku ini bukanlah tanduk kerbau mati, melainkan gading yang bertuah, sehingga kelak akan ada beberapa bandingan dari para ahli. Tidak lain adalah karena memang bertuah gading ini. Tidaklah ia gading kalau tidak ada retaknya. Dapat dipastikan bahwa jika buku ini bukan gading bertuah, jangan membanding isinya. Menengok saja orang belum tentu mau. Berani saya mengatakan bahwa ucapan terima kasih atas susunan buku ini bukan saja datang dari saya, bahkan juga dari para ahli yang hadir dalam seminar ini. Dari segi pembangunan bangsa, pembinaan sebuah bahasa yang sedang menanjak naik menjadi salah satu bahasa dunia, yaitu bahasa Indonesia, yang oleh saudara-saudara sejarah kita di Malaysia dinamai bahasa kebangsaan, yang di dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan tahun 1954 Masehi. Telah dijelaskan bahwa bahasa Indonesia adalah berdasar dan berasal dari bahasa Melayu. Dari segi itu, seminar ini pun sangat penting karena dari Riau inilah dahulunya datang apa yang disebut bahasa Melayu Riau, yang dijadikan bahasa persuratan, bahasa ilmu pengetahuan. Kita telah berpisah dengan saudara kita sedarah Malaysia sejak dipisahkan oleh Raffles pada tahun 1819 Masehi. Tetapi kita belum pernah merasa berpisah dalam budaya. Kita tidak merasa berpisah dalam bahasa. Kita tidak pernah berpisah dalam agama yang dipeluk oleh golongan terbesar, yaitu agama Islam. Thomas Carlyle, pujangga Inggris, pernah mengatakan, Amerika telah berpisah dengan kita, namun bahasa selalu mempertemukan kita dengan Amerika. Satu waktu India pun akan lepas dari kita, tetapi bahasa Inggris akan selalu mengikat di antara kita dengan India. Begitu pula saya berkata sekarang, dalam majelis seminar ini, di hadapan saudara-saudara kita yang datang sebagai peninjau pemerhati dari Singapura dan dari Malaysia, yaitu dari Johor, Malaka, dan Kedah, dan dari Universitas of Malaka. Mari mudiki sejarah ke hulu, di mana tersekat lekas elakan,
Pusaka nenek yang di dulu-dulu sama dibuhul sama diikatkan. Sebaris tiada yang lupa, setitik tiada yang hilang. Yang diarah, yang dicita, pegangan teguh malam dan siang. Yaitu sejarah, bahasa dan budaya Melayu tidak hilang di dunia. Melayu tetap berseri, berpalun dan berpilin dalam jiwa kita. Kita pupuk dalam Indonesia yang merdeka. Kita pupuk dalam Malaysia yang merdeka. Penting sekali menyelidiki sejarah Riau ini dalam rangka menyelidiki sejarah tanah air Indonesia. Dengan mempelajari sejarah Riau, kita mendapatkan tambahan kekayaan untuk membina kepribadian kita sebagai bangsa. Di sini sangat banyak terdapat sisa kebesaran yang mesti kita gali. Di sini banyak bertemu nama-nama kerajaan zaman lama. Sejak pra Sriwijaya, Sriwijaya Dharmawangsa, Pagaruyung, Temasik Riau, Lingga, Kandis, dan Kuantan, Indragiri, Siak Sri Indrapura, dan beberapa kerajaan yang lain. Di sini kaya dengan nama-nama pahlawan lama dan pahlawan baru yang akan jadi kebanggaan yang akan dipesankan oleh nenek ke bapak, dari bapak ke anak, dari anak ke cucu. Sejak Paduka Raja Sultan Mansyur Syah Malaka, Sultan Ahmad Syah bin Sultan Mahmud Syah, Sultan Mahmud Syah Kampar, Laksamana Hang Tuah, dan lain-lain. Di sini terdapat nama yang gemilang dari Raja Haji yang di Pertuan Muda Riau, Syahid Fisabilillah, Teluk Ketapang yang mencapai syahidnya dengan Badik Bugis di tangan kanan, dan Surat Dalalul Khairat, kitab sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di tangan kiri. Di sini terdapat pahlawan pengembara lima bersaudara dari Bugis Tanah Luwuk, keturunan Lamdu Salat, Payung di Luwuk, Sembaya di Goa, Makau di Bone, dan Adat Tuang di Sendereng. Di sini terdapat raja kecil Petuang Gagah Perkasa yang di masa hidupnya mengarungi Laut Selat Malaka, merebut dan menguasai Johor, Riau, Lingga, Siak, dan beberapa negeri di pesisir timur Pulau Sumatera, yang mengakui dirinya anak yang syah dari Sultan Johor dan yang berhak atas tahta Johor, yang kemudian telah menjadi raja atas negeri Siak Sri Indrapura. Di sini terdapat seorang sarjana Islam yang besar, ahli sejarah dan bahasa, tempat bertanya soal hukum-hukum agama, Raja Ali Haji, yang memancarkan sinar ilmu pengetahuan dari Pulau Penyengat. Di sini terdapat Pakih Soleh, Haji Muhammad Soleh, yang disebut juga Harimau Rokan. Disebut juga beliau di Dalu-Dalu, itulah Tuanku Tambusai, pahlawan Padri terakhir. Di sini zaman baru terdapat seorang Raja Melayu yang pertama sekali menyatakan kerajaannya menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia sebagai sambutan baginda dan proklamasi 17 Agustus 1945 Masehi itu terjadi masih dalam bulan Oktober 1945, dan beliau serahkan beserta pangkuan penggabungan diri itu 13 juta kekayaan baginda kepada Republik Indonesia untuk sokongan bagi perjuangan kemerdekaan. Itulah yang di Pertuan Besar Sri Sultan Asyayid Asyarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin Al-Ma'alawi, Sultan Siak Sri Indrapura Rantau, jajahan takluknya yang bersemayam di dalam Istana Al-Hashimiyah Al-Mustanjid Billahi. Begitulah gelar resmi baginda ditulis dengan lengkap. Di sini muncul seorang pemuda yang hanya mendapat didikan surau saja, bukan keluaran sekolah tinggi di Eropa atau salah satu sekolah kolonial. Pemuda itulah yang memimpin penaikan bendera merah putih yang pertama kali di daerah Kampar, disokong oleh murid-muridnya yang bersedia syahid dalam menegakkan cita merdeka, yaitu Ustadz Mahmud Marzuki. Ditangkap oleh Jepang, diinjak-injak dadanya dan dikirik-kirik dengan kaki, tapi sang merah putih tetap naik. Ustadz Mahmud Marzuki dapat melihat dengan rasa bahagia, meskipun tidak beberapa bulan di belakang itu beliau mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dada yang telah remuk karena diinjak-injak itu. Semuanya itu di sini, saudara-saudara di Provinsi Riau yang sekarang dalam Republik Indonesia yang merdeka. Di sini pula terdapat suatu tempat yang sekarang telah tergabung ke dalam Provinsi Riau, yaitu Candi Muara Takus
Disitulah apa yang ditulis oleh sarjana F.M. Schneiger, PhD, dalam bukunya The Four Joseon Kingdom in Sumatra. Menurut susunan adat yang berjenjang naik, bertetangga turun, jalan raya titian batu yang sebaris tidak akan hilang, setitik tidak akan lupa. Muara Takus adalah termasuk dalam Luhak 50 Koto yang di zaman Belanda menjadi sebuah underfoodling ibu kota negeri Payakumbuh. Namun karena sekali air gedang, sekali tepian berbuah, tergabung 5 koto Bangkinang ke dalam Provinsi Riau yang sekarang, dan lantaran itu terbawa pula Muara Takus. Dalam menggali sejarah Riau, dengan sendirinya Muara Takus menjadi objek yang penting, menjadi buah penelitian dan diskusi ahli-ahli sejarah. Di mana letak Sriwijaya lama itu? Di Bukit Siguntang Mahameru yang di Palembang kah atau di Muara Takus ini? Demikianlah bacaan berkaitan sejarah, pandangan tentang sejarah Riau. Episode berikutnya akan memasuki subjudul dari teori Profesor Fatemi terhadap sejarah Riau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.